kalau kita bilang imunomodulator itu beda dengan imun booster. Iya. Itu dua pengertian yang sangat berbeda. Kita harus hati-hati. Kalau kita bilang imunomodulator, artinya ini propolis bertindak mengatur keseimbangan sistem imun kita. Iya. Sebab sistem imun kita itu kalau terlalu lemah maka gampang kena infeksi. Oh, oke. Okay. Terlalu kuat, terlalu tinggi, maka yang terjadi terlalu sensitif. Terlalu sensitif. Berlebihan, jadi alergi dan lain sebagainya. Iya. Iya. Jadi sehat itu yang penting, yang bagus adalah imun kita berada pada posisi seimbang. Seimbang. Tidak boleh lemah, tidak boleh terlalu kuat. Kuat. Nah, kalau imun kita nih sudah bagus, sudah normal, dikasih imun booster, ya tambah tinggi. Nanti malah tidak baik, apalagi kalau status imunitas kita sudah tinggi. Ditambahin lagi kita konsumsi imun booster, itu malah beresiko. Tapi kalau propolis bersifat imunomodulator, siapapun cocok minum imunomodulator, minum propolis ini. Yang lemah minum propolis imunnya jadi naik, yang tinggi ketinggian imunnya minum propolis diturunkan dalam posisi seimbang. Itulah kelebihan imunomodulator dibanding imun booster. Yes. Dari Alpha Propolis, prioritas untuk imunitas berkualitas.